Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, Mirna Asnawati mengatakan, ekosistem di IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, sudah rusak, bahkan sebelum ditetapkan menjadi IKN. Karena itu, menurut Mirna, otorita IKN akan memulihkan ekosistem dan keanekaragaman hayati yang rusak tersebut. Diperlukan upaya-upaya ekstra untuk melindungi keanekaragaman hayati dengan melakukan pemulihan pada ekosistem yang ada. Hal itu disebut sebagai tugas berat bagi otorita IKN. Otorita IKN mencatat ada 3.889 spesies yang masuk dalam daftar keanekaragaman hayati di IKN, yang diantaranya masuk dalam daftar merah International Union for Conservation of Nature, IUCN. Daftar merah tersebut, diantaranya 36 jenis mamalia, 39 burung, 89 ikan, 12 herpetofauna, 2 serangga, 180 invertebrata laut, 81 tumbuhan, dan 1 jamur, di perairan. Otorita IKN dibantu Yayasan RASI melakukan survei di Teluk Balikpapan dan Muara Jawa dengan hasil perjumpaan 13 pesut atau irrawaddy dolphins dan 2 kali lumba-lumba. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.